Abby. Cantik ya, Mami ya. Arin jadi berpikir aja sih, Pi. Kenapa ya masalah itu datang terus-menerus ke Arin, bertubi-tubi nggak selesai-selesai. Arin salahnya apa sih? Arin, enggak semuanya masalah yang datang ke Arin itu sebagai hukuman, nak. Enggak. Tuhan itu memberikan nikmatnya dengan dua cara. Satu, ada nikmat yang berupa cobaan. Kenapa Tuhan memberikan nikmat cobaan itu kepada Arin? Karena sesungguhnya Tuhan itu sedang memperhatikan kamu, nak. Dia sayang banget sama Arin. Dan cobaan yang diberikan Tuhan itu, Tuhan tahu Arin mampu untuk melewatinya. Terkadang kita sebagai manusia ini gak sadar kalau Tuhan itu sedang memberikan nikmat yang berupa cobaan itu kepada kita. Ya, padahal sesungguhnya Tuhan itu adalah Zat yang maha mengetahui apa-apa yang sebelum dan sesudahnya. Dia itu ingin menjaga Arin dari niat jahat orang terhadap Arin. Tapi Arin gak sadar itu. Dan ternyata seperti sekarang buktinya, Arin tetap terselamatkan dari orang-orang yang jahat. Arin, Papi yakin sekali. Setelah Arin melampaui semua, menjalani semua cobaan ini, di suatu hari nanti, Arin akan menemukan kebahagiaan hakiki untuk Arin. Makasih ya, kamu udah datang nemenin tante makan di sini. Sering-sering makan di sini, biar rumah ini rame. Nanti juga kalau ada Danti dan juga Selin, rumah ini juga pasti akan lebih rame lagi. Dan kita akan jadi keluarga besar. Emang Selin sama Danti pindah ke sini kapan, tante? Danti sih tadi ngabarin katanya hari ini mau pindah. Seru dong ya, makin rame di rumah. Jadi bisa makan bareng, ngobrol bareng. Iya, pastinya. Apalagi nanti kalau tante udah punya cucu, pasti rumah ini akan lebih ramai lagi. Iya sih, tante. Aku juga ngebayanginnya seru banget. Iya. Arin. Ya, Pi. Berangkat ke kantornya bareng Papi aja ya. Papi mau ngapain sih? Udah, Papi gak usah banyak ke kantor sekarang. Kan udah ada Arin. Papi istirahat aja di rumah hari ini ya. Selamat pagi, Om. Evin. Mas. Om, saya mau minta izin mau bareng sama Arin ke kantor. Kebetulan saya ada meeting pagi ini di Kusuma Group, jadi bisa bareng. Boleh kan, Om? Ya udah, kalau kayak begitu. Arin ke kantornya bareng aja sama Galvin. Ya udah, Papi di rumah aja. Bener juga sih yang kamu bilang. Akhir-akhir ini tuh Papi agak capek, sayang. Iya. Papi istirahatlah ya. Ya udah, kalian berangkat. Ini Master kecapean gara-gara kurang olahraga, Non. Kamu makanya jangan ngomong aja. Ingetin Bapak biar olahraga. Siap. Arin berangkat ya, Pi? Iya, sayang. Ya, Pi. Istirahat. Ya. Om, pinjem Arinnya ya. Kalau pinjem, jangan lupa dibalikin. Ya, dengan selamat dong tentunya. Oke, jalan. Yuk. Hati-hati, Mas. Pedro. Iya.
Aku dengar Dante akan cuti lama ya, Rit? Katanya cuma izin hari ini aja sih, karena mau pindahan. Bukannya dia paling nggak bisa tinggal sama ibunya ya? Apa dia sama ibunya ingin memperbaiki hubungan? Ya, aku juga berharapnya sih seperti itu. Semoga Dante bisa memperbaiki hubungannya dengan ibu Wirjo dan dengan saudara tirinya, Masaka. Rin, kita mampir beli kopi kesukaan kamu yuk. Kita take away aja. Mau gak? Boleh. Hai, Rin, ya udah ditulis gak beberapa sampel sirup yang udah datang dari supplier? Udah kan? Terus gelas-gelasnya tadi udah dilis juga buat persiapan acara opening. Ini aja deh untuk beberapa signed table, ntar disiapin aja. Nanti kita taruh per tablenya ya. Gimana? Buat sound systemnya semuanya udah lengkap? Oke, dong. Oke. Ada perlu gak untuk tambahan? Sudah, biar nanti aku bantuin. Sudah, tidak ada. Gak ada ya? Hai, Mbak. Hai, Tommy, Yuna, halo. Duduk. Aduh, gimana persiapan opening restonya? Gak tahu Yun, aku deg-degan banget tapi super excited. Cuman ya masih banyak perlengkapan yang harus diisi, harus dilengkapin. Ada yang beberapa belum datang dari supplier, banyak sih PR-nya. Aku takut nanti acaranya jadi sepi. Aku sih ada ide, Mbak. Gimana nanti pas grand opening, Mbak Riri itu kasih souvenir dan voucher diskon ke orang-orang yang datang. Terus buat mereka yang kasih referensi ke keluarga atau ke temen yang buat datang ke sini, Mbak Riri bisa kasih free test food selama 1 bulan. Jadi mereka bisa icip-icip menu di sini. Kayaknya kalau awal-awal tuh marketing harus kencang banget nggak sih, Mbak? Iya juga ya. Ya itu idenya bagus banget loh, tempo nggak kepikiran ya kita ya. Pokoknya Mbak Riri tenang aja, gue bakal pastiin layout tempat ini nanti bisa menampung banyak orang, biar acaranya itu bisa lebih maksimal, Mbak. Dan harapannya sih setelah acara ini, orang bisa datang lebih banyak lah. Edan ya Tommy ya, belum juga kerja, idenya brilian banget loh. Pokoknya Tommy nanti aku minta tolong banget, bantu-bantuin aku ya buat prepare-nya ya. Siap, Mbak. Rin, nanti aku rencananya mau ngajakin Abian main di taman yang baru buka tuh, yang khusus buat anak-anak. Kamu mau ikut? Boleh. Seru sih main sama Abian. Oke, nanti aku aturin ya waktunya. Oke. Yap. Rin, itu si Coki sekarang kerjaannya ngapain? Setelah udah nggak lagi di Wijaya Group. Aku nggak tahu dia kemana sekarang. Kayaknya luntang-lantung nggak jelas deh. Kita ke coffee shop sekarang yuk. Bentar lagi udah rame nih. Ya, yuk. Kenapa, Saka? Din. Aku mampir beli kopi dulu ya, gak apa-apa kan? Oh, gak apa-apa kok. Aku juga masih ada waktu ke rumah sakit. Oke, kita kopi dulu yuk. Oh, oke. Kayaknya agak ngantri sih, soalnya tadi ada grup gitu yang pesen banyak. Oh, rame ya. Kalau mau ntar
gue pesenin sekalian aja biar cepet. Gak apa-apa, Fit. Gue bisa sendiri. Di sini ya. Oke. Kita duduk yuk. Bareng kita aja dulu. Oke.